jumpa lagi untuk ibadah kita hari ini. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita sama-sama mau memuliakan nama Tuhan. Di sini ada Kak Hergi, Kak Meti, Kak Novi, Kak Tommy. Oke, kita sama-sama mau memuji Tuhan ya. Yuk kita siapkan hati kita, sebelumnya kita mau berdoa dulu sama-sama. Yuk sikap doanya semuanya, kita duduk yang manis, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa kembali bersama-sama berkumpul melalui virtual. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Berikan kami supaya kami bisa fokus untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita nyanyi. Kita ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita juga harus melayani orang-orang yang di sekitar kita untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi Kasih Yesus Indah-Indah. Oh. Kasih itu sabar, tidak.
Kita udah sama-sama nyanyi, kita udah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Kubuka hatiku. Kita fokus ya. Di hadapan-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke. Salam adik-adik. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kakak juga dalam keadaan yang sehat semuanya oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita ada di Eagle Nest. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak mau tunjukkan ke adik-adik sebuah film pendek. Adik-adik bisa menyaksikannya, duduk yang manis dan lihat film ini sebentar ya. Oke? Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya.
Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, adik-adik, sudah lihat filmnya? Bagus ya. Walaupun cuma sedikit aja dan singkat, kakak berharap adik-adik tahu ceritanya. Ya, ceritanya itu diambil dari Markus ya, Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat 42. Di sana menceritakan bagaimana waktu Yesus ada di Galilea. Nah, pada waktu Yesus sedang mengajar, tiba-tiba nih adik-adik, ada seseorang yang sakit. Ya, kalau Yesus di antara orang sakit itu udah biasa ya adik-adik. Tetapi waktu itu seorang yang sakit ini sakitnya ngileni. Waduh, sakit ngileni apa ya? Nah, pada zaman itu ya, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan saja. Penyakit ini benar-benar gila nih adik-adik. Penyakitnya ini bisa menyerang tangan, bisa menyerang kepala, bisa menyerang kaki, bisa menyerang tubuh ya. Yang disebut dengan kusta. Ya, adik-adik pasti sudah pernah mendengarnya. Ya, gimana sih penyakit kusta itu? Kalau sekarang ini ya, sampai sekarang ini penyakit kusta itu masih ada. Tetapi sekarang bisa disembuhkan. Kalau dulu enggak bisa ya. Dan itu ngileninya gimana? Itu penyakitnya itu kayak penyakit kulit ya. Kok zaman dulu itu ya, dia keluar bintil-bintilnya. Kayak itu ya, kayak udun itu ya. Nah, bintil-bintil merah, hijau ya. Dia itu nanti kalau sudah menteng-menteng ya, jadi merah. Nanti tiba-tiba kalau sakitnya seumpama ini di jari gini ya, jarinya ini nanti bisa putul. Waduh, mengerikan ya. Ini bisa putul satu, bisa putul dua, atau malah tangannya gini nih bisa putul. Aduh, dan bentuknya kayak apa? Ya, gila nih ya. Dia tuh bisa keluar darahnya. Tiba-tiba kiwir-kiwir-kiwir. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, waktu itu adik-adik, orang menganggap orang kusta itu adalah orang yang terkena kutukan ya, atau orang yang sudah melakukan dosa terus dia dihukum Tuhan, jadi dia bisa sakit kusta. Itu dulu. Nah, kejadiannya waktu Yesus sedang ada di Galilea itu, orang ini datang kutuk-kutuk-kutuk-kutuk ya. Sininya diperban karena ini batu juga kena kusta. Tangannya juga diperban ya. Kakinya juga ya sudah ngileni. Dan sementara orang-orang yang di sana dia bilang, "Cici, cici, cici, jangan dekat-dekat." Ya. Orang kusta waktu itu dia diasingkan. Enggak boleh dekat-dekat sama kita yang sehat ya. Harus pergi. Najis, najis. Enggak boleh dekat kita. Nah, gimana perasaannya? Orang yang kusta itu sudah sakit badannya, malu ya, sedih ditinggal keluarganya. Pokoknya lengkap penderitaannya. Ya. Tetapi orang yang kusta ini nih adik-adik ya, dia mendatangi Yesus. Dia tahu hanya Yesus saja yang bisa menyembuhkan dia. Nah, dengan keberaniannya ya, dengan semangat 45 ini ya, orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus dan dia kemudian tersungkur. Ya, tersungkur itu apa? Gini ya. Ya, tersungkur di bawah kakinya Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Ayo, kita buka pada Markus 1 ya. Ayat yang ke-40. Ya. Markus 1 ayat 40 berkata demikian.
Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, Tuhan." Ya, dia sampai memohon-mohon, ya, "Engkau bisa mentahirkan aku." Nah, saat orang ini memohon pada Tuhan Yesus, ya, Yesus yang penuh kasih ini, ya, dia tergerak hatinya, ya. Hatinya itu penuh dengan kemurahan hati, ya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, ini penting, ya. Penuh belas kasihan, ya. Gampang tersentuh hatinya. Pada waktu orang yang sakit kusta ini mendekati Yesus, ya. Sebetulnya kan orang-orang di sana bilang, minggir, bau. Jangan deket-deket sama Tuanku. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia mendekati orang ini dan kemudian dia mengatakan apa? Ayat 41, ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata padanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Wah, adik-adik, orang-orang yang ada di sana mereka, kok Yesus tuh mau ya demek-demek orang ini. Adik-adik tahu enggak? Zaman dulu orang sakit kusta itu menular. Apa adik-adik? Menular. Jadi kalau kita pegang-pegangan dia, dekat-dekatan dia, apalagi kok dia batuk, waduh, bisa muncrat, nular. Waduh, makanya jangan deket-deket. Nih, tetapi lihat Yesus, ya. Yesus dengan penuh belas kasihannya, dia mendatanginya tanpa merasa jijik, tanpa merasa gilo, ya. Dia mendatanginya, menyentuhnya, dan kemudian apa? Menjamahnya. Menjamah itu demek, ya. Mendemek gini, ya. Menjamahnya dan bilang apa? Jadilah engkau tahir. Tahir apa artinya? Ya. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ini, ya. Wah, ini ke Inggris-Inggrisan ya, Kakak. Dalam bahasa Inggrisnya itu waktu Yesus menjamahnya, waktu Yesus mendemeknya itu, ya, orang itu menjadi bersih. Cling. Wah. Jadi pada waktu tubuhnya orang yang kusta itu tadi cuwil-cuwil, ya, bolong-bolong, ya, berdarah-darah dan ada yang luka-luka dibalut sama perban itu, adik-adik. Waktu Yesus menjamahnya, tiba-tiba langsung cling. Jadi bersih dan mulus. Wah, kayak orang yang sehat, ya, adik-adik. Luar biasa kan Tuhan Yesus kita? Luar biasa. Nah, Yesus yang penuh belas kasihan itu, dia menyelesaikan masalah orang ini. Nah, sekarang apa maksud cerita ini, ya? Adik-adik, kita dalam keluarga kita juga diminta supaya seperti Yesus. Penuh dengan belas kasih, penuh dengan kemurahan, dan mau melayani. Nah, ini poinnya adik-adik. Kita diminta untuk melayani keluarga kita, melayani teman-teman kita, melayani orang lain dengan sukacita, dengan tidak terpaksa, dengan rela hati. Waduh, kira-kira bisa enggak ya kita seperti Yesus tadi? Coba kalau seumpama adik-adik di rumah, mungkin adiknya sedang sakit flu, ya. Sakit flu, batuk, pilek, sentrup-sentrup, gitu, ya. Terus mama bilang, itu adiknya yang lagi pilek itu dilapin ingusnya, "Nggak mau, cici, nggak mau. Gitu. Nggak mau, gila nih. Adik-adik, lihat Yesus, ya. Yesus tidak pernah memiliki rasa itu, tapi dia memiliki belas kasihan. Oh, kasihan orang ini. Nah, demikian dengan kita adik-adik. Kita akan lakukan yang sama. Jangan bilang gila nih, tapi milikilah hati yang penuh belas kasihan. Kasihan adiknya kok enggak ada yang ngelapi umbele,
kan sampai kemana-mana nanti kok dijilat gimana? Gila nih ya, ya itu lebih gila nih. Makanya ambil tisu, dilapih, dibersihin, diraupi. Nah itu contohnya. Atau lagi contohnya di rumah, membantu orang tua. Ya, kalau membantu orang tua, gini seumpama, Mira, tolong dicucikan ya gelasnya. Tadi ada tamu, tolong dicuci. Loh, mau bantu mama toh? Enggak, aku maunya nyuci nanti kalau dibeliin es wals. Nah, itu artinya dia suka rela enggak? Enggak, dia dengan berat hati dan minta imbalan. Tidak seperti itu anak-anak Tuhan, tapi lakukanlah itu dengan sukarela. Nah, gampang kan ya? Kita mau membantu orang lain, tidak perlu pakai kita harus apa dipaksa-paksa, ya? Enggak perlu. Kita hanya melakukannya seperti Tuhan Yesus sudah melakukannya buat kita. Nah, jadi adik-adik, mulai sekarang, mulai hari ini nih ya, bagi adik-adik yang belum pernah melayani keluarganya, sesamanya, ayo kita melayani dengan penuh kasih, ya, dengan penuh cinta, dengan penuh rela. Dan lagi, kita harus memiliki belas kasihan. Oke adik-adik? Nah, kalau adik-adik sudah ngerti, mari kita akan berdoa. Yuk kita semua tutup mata. Kita mau berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan Tuhan Yesus yang kami cintai, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami tentang melayani dengan penuh kasih. Sama seperti Bapa sudah mengasihi kami, kami juga mau mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus bantu kami untuk kami menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita sebelum menutup ibadah kita, mari kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.